Halo semangat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Goni Sky Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin sukses ya Amin Hari ini saya mau kasih info terupdate untuk aplikasi Google di bulan Agustus 2021 Namun seperti biasa sebelum saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel Goni Sky Silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga klik loncengnya ya Biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky Oke langsung aja teman-teman saya akan tunjukkan informasi terupdate dari aplikasi Google. Silahkan teman-teman buka dulu aplikasi Google-nya biar nanti tampilannya bisa sama ya. Dan buat teman-teman yang belum install aplikasi Google silahkan install dulu panduannya ada di layar sebelah kanan ini atau lihat infonya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa setelah install segera masukkan kode undangannya ya. Nah langsung aja teman-teman silahkan kalau udah dibuka aplikasi Google-nya tap di bagian pojok kiri bawah tulisan missions ini. Tap di sini. Nah, teman-teman yang belum check-in, silahkan check-in terlebih dahulu, dan jangan lupa tetap bermain di aplikasinya ya, karena aplikasi Google ini akan melihat seberapa aktif akun kita. Khususnya buat teman-teman yang lagi menunggu pencairan uangnya masuk ke akun PayPal, teman-teman semuanya. Jadi, pastikan teman-teman selalu check-in dan juga bermain gamenya. Nah, untuk melihat informasi terupdate-nya, langsung aja di tab di bagian menu Cash ini, teman-teman. Di sini, kemudian teman-teman langsung aja tab di bagian Withdraw ya. Di sini, tab seperti ini, nanti akan muncul tampilannya begini, teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, ada keterangannya. Your found could be double. Do you want to double your money now? Katanya gitu. Jadi notifikasi ini saya dapatkan tadi malam teman-teman. Dan ini screenshotnya ya. Di sini adalah pemberitahuan untuk kita semuanya bahwa nanti kita bisa mendapatkan double income teman-teman. Dari mana saja? Nanti saya jelaskan di sini ya. Nah ini teman-teman langsung aja tekan tombol confirm. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada ucapan congratulations, balance dikali 200%, you can redeem. Ini artinya saldo dikali 200% di mana ini bisa kita langsung tarik, teman-teman. Tapi di sini untuk tariknya dalam bentuk kupon ya. Dan ini kita mendapatkan maksimal 18 dolar cash kupon. Dan ingat teman-teman, cash kupon ini hanya bisa dipakai untuk bermain di aplikasi yang direkomendasikan oleh aplikasi Google. Nama aplikasinya apa? Ya, teman-teman langsung aja tekan tombol confirm di sini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan terbaru untuk withdraw di aplikasi Google. Sekarang ada dua pilihan metode penarikan ya. Yang pertama adalah Premier Withdraw. Yang kedua adalah General Withdraw. Oke. Okay. Nah, bedanya apa? Kalau yang Premier Withdraw ini, kita bisa menukarkan cash balance kita dengan cash Coupon yang bisa dimainkan di aplikasi MMC Sports, teman-teman. Ingat teman-teman, ini sifatnya adalah cash coupon ya. Bukan berarti ketika teman-teman jadikan cash coupon kemudian dimainkan di aplikasi MMC Sports itu bisa langsung tarik bukan, tapi cash coupon ini untuk bermain lagi di aplikasi MMC Sportnya ya dan ini nilainya dikali 200% kalau kita tukarkan 0,9 ya dikali 200% dapatnya 1,8 kemudian kalau kita tukarkan 1,8 dikali 200% dapatnya 3,6 dan sampai dengan yang 9 dolar ini teman-teman dikali 200% maka kita akan terimanya 18 dolar teman-teman tapi ini dalam bentuk cash ya teman-teman ya bukan langsung bisa ditarik dalam bentuk uang ya nah sebagai bukti ke teman-teman semuanya ya saya tadi juga sudah uji coba untuk mencoba penarikan yang 0,9 dikali 200% ini sehingga saya Dapatnya 1,8 dalam bentuk cash coupon. Nah, ini saya akan buahkan aplikasi MMC Sportnya, teman-teman. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi MMC Sport, teman-teman. Saya juga sudah mendaftar di sini, jadi cara menukarkan kuponnya itu tinggal tap di bagian pojok kiri atas, kemudian teman-teman tap aja di bagian exchange center ini, tap di sini. Lalu teman-teman masukkan kodenya di sini ya. Nah, karena saya sudah masukkan kodenya, saya akan tunjukkan hasil kupon saya teman-teman di sini di My Coupon. Nah, ini dia teman-teman ya. Saya mendapatkan dua kupon MMC bonus ini sebesar 0,9 dikali 2 ya. Nah, bisa dilihat di sini ada keterangannya teman-teman ya. Tap di bagian details aja biar teman-teman juga bisa tahu. Jadi di sini untuk kuponnya itu ada masa berlakunya ya. Kayak ini bisa dilihat dari tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 1 September 2021. Terus kupon ini hanya bisa digunakan untuk bermain di judi bola, lotre, sama groupsnya. Nah ini makanya saya tidak rekomendasikan teman-teman bermain di aplikasi MMC karena judi ini ya bahaya. <laughs> Kemudian untuk yang ketiga dan keempat intinya sama saja hanya bisa digunakan untuk betting football, lotre, dan juga groups teman-teman. Nah. Kalau seperti ini, maka teman-teman ya untuk yang premier withdraw ini tidak saya rekomendasikan ya Karena beresiko saldo kita malah bisa habis ya Apalagi itu judi <laughs> Ingat judi jangan ya <laughs> Nah jadi buat teman-teman yang ingin melakukan withdraw Saran saya jangan melakukan penarikan ke premier withdraw ya Pilihnya yang ke general withdraw aja yang ini teman-teman nanti secara otomatis melakukan penarikannya sama seperti biasanya ya. Cukup memasukkan email PayPal-nya teman-teman saja yang sudah terverifikasi, lalu pilih nominalnya dan tekan confirm seperti biasanya, kemudian tunggu sampai dengan masuk ke akun PayPal teman-teman. Lalu kemudian di bawahnya di sini ada withdrawal rules ya. Ini adalah peraturan yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman ya. Saya akan kasih tahu poin yang paling penting ya teman-teman, yaitu di sini bisa dilihat teman-teman ya di poin yang nomor 5. Akun yang sama menggunakan HP yang sama, teman-teman, ini hanya bisa melakukan penarikan satu hari satu kali. Kemudian yang keenam, satu akun PayPal hanya bisa digunakan untuk satu game account. Artinya, kalau teman-teman ini punya dua HP, kemudian di dua HP ini sudah ada aplikasi Googlenya semua, dan teman-teman ingin melakukan penarikan menggunakan email PayPal yang sama, itu tidak bisa, teman-teman. Jadi hanya bisa satu saja, ya. Kemudian yang ketujuh teman-teman di sini ada fitur baru. Ketika kita melakukan penarikan, nanti kita akan mendapatkan nomor antrian. Dan ketika nanti sudah giliran kita, nanti kita akan mendapatkan notifikasi. Jadi kita tidak perlu menunggu setiap hari katanya begitu. Silakan teman-teman untuk bersabar saja ya. Karena tim Google ini ngeceknya satu persatu teman-teman manual mereka. Jadi mau nggak mau kita harus sabar menunggu. Dan di poin ke-8, jika teman-teman ada pertanyaan mengenai penarikan, silakan teman-teman menghubungi -teman, di bagian feedback ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang ingin tahu detailnya juga bisa tap di bagian pojok kanan atas yang ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman nanyakan kenapa penarikan saya tidak masuk gitu kan ya. Di sini ada keterangannya. Silakan teman-teman baca aja. Terus kemudian yang kedua, kenapa penarikan saya ditolak oleh PayPal? Ini juga ada keterangannya. Terus kemudian kenapa penarikan saya ditahan oleh PayPal juga ada jawabannya di sini teman-teman tinggal dibaca saja. Oke, dan seterusnya ya. Nah, sementara itu aja, teman-teman, informasi terupdate yang bisa saya berikan terkait aplikasi Google. Intinya, ketika teman-teman melakukan penarikan di aplikasi Google, jangan pernah pilih yang Premier. Pilih saja yang General Withdraw, biar nanti bisa dilakukan penarikan ke Paypal, teman-teman. Oke? Sementara itu aja, thank you banget sudah lihat videonya dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Goni Sky berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya, ya. Biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky Sampai ketemu lagi di video berikutnya, ya. Thank you.